Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang problem solving, yaitu pemecahan masalah dari energi zodiak kamu. Terkadang, kamu menghadapi masalah, melupakan kekuatan terdalam kamu. Dan terkadang ada permasalahan dari masa lalu kamu, bisa ini dari sejak kamu kecil sampai dengan saat ini, yang tertanam di alam bawah sadar kamu, yang itu menyebabkan membuat kamu stuck atau mandek dalam permasalahan dan tidak bisa menemukan solusinya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan video ini berlaku kapan saja ketika kamu membuka video ini. Tahun ini, tahun depan, atau tahun berikutnya, video ini masih berlaku. Jadi, kamu download atau simpan video ini, dan ketika kamu menghadapi masalah, coba deh buka lagi. Dan, jangan lupa tonton juga energi zodiak moon atau zodiak rising kamu di channel ini yang saya post dengan periode dan tema yang sama. Dan itu sangat membantu kamu ketika kamu mendapatkan masalah, karena ada energi zodiak kamu yang akan saya ingatkan kembali kepada kamu agar kamu survive dan tentunya memotivasi kamu. Baik, kita lanjut ke deck. Hello Aries, ini untuk energi problem solving kamu atau energi pemecahan masalah kamu. Ingat kembali, kamu berzodiak Aries. Kamu adalah seseorang yang memiliki karakter berani, memiliki daya juang atau pejuang, dan juga aktif. Kamu terkadang tomboy. Walaupun kamu feminim, kamu memiliki energi maskulin yang sangat tinggi atau bahkan seimbang. Jadi mungkin orang akan heran melihat kamu. Untuk laki-laki dan perempuan, kamu terkadang bisa feminin, terkadang juga bisa maskulin dari fashion kamu atau gaya kamu. Sehingga ini yang membuat kamu mudah untuk bergaul pada komunitas atau setiap orang. Nah, kamu juga sangat menyukai tantangan. Kamu sangat percaya terhadap diri kamu sendiri, baik itu dari penampilan, dari pilihan, atau mungkin cara berpikir kamu. Percaya diri ini memberikan kamu keyakinan yang sangat kuat bahwa kamu bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kamu. Kamu juga orang yang sangat kreatif, memiliki ide-ide yang baru. Kamu mengutamakan action lebih dulu daripada berpikir. Ini yang membuat kamu sering tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Positifnya, kalau untuk menolong orang lain, mungkin kamu akan langsung tolong orang tanpa berpikir panjang. Tapi negatifnya, kalau ada efek yang berdampak buruk pada diri kamu, itu bisa merugikan kamu. Kemudian kamu juga orang yang energik. Dan juga yang paling menonjol adalah sifat impulsif kamu, yaitu berlebihan. Ketika menyayangi seseorang terlalu berlebihan, ketika perhatian kepada seseorang terlalu berlebihan, dan sikap kamu dalam bercanda juga terkadang terlalu berlebihan, sehingga ini yang membuat bentrok dengan diri kamu sendiri atau juga dengan teman-teman kamu. Punya banyak teman, mudah bergaul, tapi sering bentrok ya. Dan kamu juga di sini berjiwa pemimpin. The Emperor itu adalah energi dari zodiak Aries. Bayangkan, seorang emperor, raja dari segala raja, adalah energi dari zodiak Aries. Kebijaksanaannya ada, tetapi kekakuan dan ketidakfleksibelan Aries ini yang membuat Aries sering terlihat kaku. Dia akan memegang undang-undang dengan kuat di tangannya, atau peraturan ataupun prinsip yang telah dia buat, dia genggam sangat kuat di tangannya.
Dan juga Aries ini memiliki banyak sekali inisiatif ketika ingin merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Aries itu tidak mudah menyerah. Ketika ada permasalahan, Aries akan menghadapi permasalahan itu bahkan seorang diri dan tidak meminta bantuan siapapun. Ketika sudah tidak berdaya, baru dia akan meminta bantuan kepada seseorang. Dan Aries itu sering belajar sendiri, jadi sering munculnya asumsi dari Aries itu secara otodidak. Dan ini yang membuat Aries terkadang terlihat angkuh dan egois. Padahal itu bukan sifat angkuh atau egoisnya Aries, hanya itu adalah karakter Aries yang sangat percaya diri. Oke? Nah, di sini deck-nya sudah saya bentang karena energinya cukup berat ya, jadi saya shuffle lebih dulu agar tidak memakan banyak waktu. Jadi saya lebih banyak memberikan bimbingan daripada saya shuffle kartu. Nah, di sini ada love life, spirituality and religion, dan trees. Ini adalah tiga masalah yang ada di dalam kehidupan Aries. Sepanjang waktu tiga masalah ini tidak bisa lepas. Bisa datangnya satu persatu, bisa datangnya berbarengan. Ada masalah-masalah lain, tetapi yang paling dominan Aries rasakan adalah ketiga permasalahan ini yang sering Aries tidak menemukan problem solvingnya. Dan itu membuat Aries mandek. Oke, kita bahas yang pertama di sini ada love life. Kehidupan dari cinta Aries sangat bermasalah. Terkadang Aries terlalu impulsif terhadap pasangannya. Ketika dia menggenggam pasangannya itu terlalu kuat, sehingga membuat pasangannya itu tidak tahan. Aries juga otoriter dengan karakter the emperor-nya. Dan Aries juga agresif dengan pasangannya atau dengan orang yang dia cintai. Nah, kehidupan cinta ini juga terkait dengan hubungan karmic relationship, soulmate, ataupun twin flame. Dalam setiap hubungan percintaan, Aries di sini sangat mengagungkan pasangannya, sangat memuja pasangannya. Pasangannya adalah yang terbaik, sehingga terkadang Aries sering melupakan kebaikan dari dirinya. Pengorbanan Aries dalam hubungan percintaan di sini tidak pernah berhenti. Terus dan terus saja berkorban. Bahkan terkadang mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Nah, di sini ada Nine of Wands dan Three of Swords. Yang Aries dapatkan seringnya dari kehidupan cintanya adalah Three of Swords. Kekecewaan, pengkhianatan. Aries kebanyakan untuk kamu yang dominannya Sun, Moon, ataupun Rising Aries adalah seseorang yang setia. Tapi kalau Moon atau Rising kamu didominan oleh energi zodiak lain, bisa saja kamu sering selingkuh ya. Jadi ini tidak melulu Aries adalah seorang setia. Ada juga Aries yang suka main mata di luar sana ya. Jadi karena ini pembacaannya general, saya hanya ambil energi yang paling besar dan pahami kata-kata saya. Itu sebabnya jangan skip video ini. Oke. Okay. Three of Swords ini akan terus menjadi efek buruk atau karma buruk di dalam kehidupan Aries. Terkadang Aries berpikir, sudah banyak berkorban, sudah banyak memperjuangkan, tetapi kenapa sih Aries tidak bisa mendapatkan cinta yang tulus? Kenapa selalu dikhianati dan dikhianati lagi? Kenapa selalu bertemu orang yang brengsek lagi dan brengsek lagi, tidak pernah berhenti di dalam kehidupannya? Itu ada sebabnya ya, dan untuk sebab-sebab itu kamu boleh personal reading dengan saya untuk melihat apa kesalahan kamu atau cara berpikir kamu yang perlu diperbaiki untuk merubah kehidupan kamu menjadi yang lebih baik. Oke, karena yang saya bacakan di sini adalah problem solving, jadi kita berbicara tentang kedepannya. Oke, kemudian di sini ada Nine of Wands. Aries sering memblokir seseorang ketika dia emosi. Terkadang seseorang itu pasangannya ya ingin menjelaskan kepada Aries ketika Aries marah, tapi Aries langsung mengambil asumsi bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah benar, itulah kenyataannya. Sudah terbukti, sudah deal dan sudah diputuskan bahwa kamulah yang bersalah, saya tidak bersalah. Itu Aries banget ya. Ketika itu Aries langsung memutuskan komunikasi dan dia blokir. Dia tidak ingin ketemu. Ketemu juga buang muka. Nah,
pasangannya di sini 1-2 kali mungkin akan bisa memperjuangkan memahami Aries, tapi kalau sering-sering pasangannya akan bosan. Dan bahkan di sini pasangannya akan mengambil langkah untuk mundur dalam kehidupan cintanya. Kemudian di sini dalam kehidupan cinta Aries, karena terlalu banyak berkorban, terkadang Aries tidak memikirkan masa depan. Ketika ketemu, dijalani, nah kata-kata dijalani ini sering membuat Aries atau pasangan Aries berbalik arah atau berbelok ketika hubungan ini dalam perjalanan. Itu sebabnya Aries, ketika kamu berhubungan dengan seseorang, maka pastikan hubungan itu mau kamu bawa kemana. Kalau hanya main-main, kalau hanya bercanda, jangan diteruskan. Karena kamu di sini sensitif. Kamu sering membawa hubungan dalam perasaan. Awalnya kamu ketemu dan jalin hubungan gak punya rasa sayang, gak punya rasa cinta. Tapi kamu pengen aja menjalani karena penasaran. Dan akhirnya sepanjang perjalanan kamu tenggelam dalam banyak hal. Bisa itu kebiasaan komunikasi, bisa itu rasa sayang yang muncul karena semakin mengerti karakternya, atau bisa saja kamu bosan dan kemudian berubah arah, pasangan kamu akan kecewa. Atau pasangan kamu yang merubah arah dan kamu akan kecewa. Nine of Wands di sini juga berbicara tentang bagaimana ketika kamu dalam permasalahan, kamu menantikan, menunggu pasangan kamu yang datang minta maaf atau memohon untuk kembali. Dan kalau mereka nggak melakukan itu, maka kamu yang akan datang, tetapi dengan taktik dan strategi yang jitu. Kamu membawa kesalahan dan kemudian marah-marah dan kemudian memberikan ultimatum atau bahkan ancaman-ancaman. Ini Aries. Nah, ini yang membuat kamu berada dalam circle love life struggle. Perjuangan dalam kehidupan cinta kamu yang tidak bisa menemukan tujuannya. Oke? Dan problem solvingnya di sini adalah Three of Autumn. Ya. Jadi pesan dari kartu ini adalah ikuti passionmu. Ikuti apa yang menjadi intuisimu atau gayamu. Kalau memang kamu seorang Aries yang seperti itu, maka ikuti karakter baikmu, bukan karakter burukmu. Jangan ikuti sifat agresifmu, jangan ikuti sikap keras kepalamu dan kasarnya kamu ketika kamu marah. Apalagi sikap kamu terburu-buru dan kurang terencana, ini jangan diikuti. Ketika kamu menghadapi masalah, ambil sisi baikmu, gunakanlah untuk memecahkan masalah. Sisi buruk kamu pendam dulu, itu digunakan untuk hal-hal yang seperti membela diri atau memperjuangkan sesuatu. Okay. Dan kamu sering berterus terang. Ketika berterus terang itu adalah sifat burukmu. Kamu mengorek aib kamu sendiri terkadang, kesalahan kamu sendiri. Kamu mengharap seseorang itu, pasangan kamu mengerti dengan kesalahan kamu dan menghargai keterus terangan kamu. Ingat, tidak semua orang berpikiran sama dengan isi otak kamu. Dan ini yang perlu kamu rubah. Tidak perlu terlalu berterus terang dengan detail hal-hal yang terjadi. Kondisikanlah semuanya dengan cara penyampaian yang tepat dan benar agar kamu juga tidak disalahkan dan kamu juga tidak kecewa dengan cara berpikir orang lain yang tidak sesuai dengan jalan pikiran kamu. Oke? Nah, di sini sifat buruk yang lain adalah kamu senang mencari pengalaman. Ketika kamu memulai hubungan, kamu yang ingin kamu dapatkan adalah pengalaman, dan ini yang sering membuat kamu tenggelam. Pemecahan masalahnya jika belum terjadi, jangan mulai hubungan kalau kamu nggak ngerti hubungan ini mau dibawa kemana. Dan ketika kamu stuck dalam situasi permasalahan cinta, maka di sini kamu harus fokus terhadap karir, bisnis, usaha atau pekerjaan. Energi kamu harus kamu buang ke sana daripada kamu buang untuk menangisi pasangan kamu atau membuat diri kamu semakin drop. Ya, lebih baik energi itu kamu buang ke pekerjaan dengan fokus, dengan tekun, kehilangan cinta tapi kamu mendapatkan kekayaan atau kejayaan dari sisi kehidupan kamu yang lain. Oke?
Kemudian di sini ada spirituality and religion. Masalah kedua adalah tentang spiritual dan keyakinan. Mungkin sebagian kamu di sini sering atau ya sering bertemu dengan seseorang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, dan ini terkadang membuat kamu tenggelam dalam hubungan yang dalam. Entah ini persahabatan, pertemanan, ataupun bahkan pasangan, hubungan cinta itu sendiri, ya. Dan perbedaan cara pandang dan keyakinan ini membuat kamu sering bimbang. Kamu sering meninggalkan atau mengabaikan keyakinan spiritual kamu. Dan bahkan kamu terlalu mengabaikan keyakinan agama kamu. Sehingga banyak hal-hal dan aturan-aturan yang sering kamu langgar. Karena di sini ada the devil juga. Ambisi dan obsesi kamu, Aries, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan terkadang dikendalikan oleh sifat buruk kamu. Dan ini, the devil ini adalah rayuan, ajakan, ataupun ambisi dari diri kamu sendiri. Dan kalau sudah muncul kartu spirituality and religion ini, mentoknya di sini, kamu akan disadarkan secara spiritual. Harus ada awakening atau jera atau pertobatan. Kalau belum, maka ini the devil nggak akan hilang dari diri kamu. Terus aja ngerayu dalam circle hubungan yang sama. Teman udah mengkhianati tapi kamu masih percaya. Pasangan sudah mencurangi dan mengkhianati kamu tapi kamu masih memaafkan, dan kalau dia balik juga kamu terima. Suatu kejadian yang sudah pernah membuat kamu jatuh, terluka, berguling-guling, tapi kamu ingin mencoba lagi. Itulah kamu dari sisi burukmu. Dan di sini ada Ten of Swords. Seringnya pengkhianatan, seringnya ada kekecewaan, dan seringnya di sini kamu berada di titik terendah kehidupan kamu. Dari sisi spirituality and the religion. Okay? Dan problem solvingnya di sini ada Nine of Winter. Sorry. Unfold fear, focusing on the worst case scenarios. Yeah. Problem solvingnya adalah kamu harus fokus terhadap dasar permasalahan kamu dan dasar diri kamu sendiri. Jangan pikirkan pengembangan masalahnya, tapi pikirkan apa sebab masalah itu terjadi. Apa sebabnya kamu di sini bisa terjebak dalam pengkhianatan? Pastinya ada sebab yang dari awal kamu mulai itu tanpa berpikir panjang. Nah, dari situlah kamu selesaikan. Jadi ketika masalah itu sudah berakar, bukan cabangnya yang kamu tebang, tapi akarnya yang kamu cabut. Ya. Dan ini akan membawa kamu pada keyakinan spiritual, mengasah spiritual kamu. Yang saya katakan tadi, mentoknya kamu akan awakening, tersadarkan jera, dan bangkit menjadi seseorang yang baru dengan mengedepankan sisi terbaik kamu. Permasalahan spirituality ini akan membuat kamu stres, depresi, dan panik. Bahkan terkadang kamu tidak lagi menghargai kehidupan kamu, untuk sebagian kamu yang tingkat kepanikannya tinggi. Itu sebabnya kamu harus dekat kepada Yang Maha Kuasa. Ingat ada takdir, dan yakinlah bahwa kamu memiliki sisi spiritual yang bisa memberikan solusi ketika kamu menenangkan pikiran kamu, ketika kamu menghilangkan stres dan depresi kamu di sini. Ya. Buang masalah dan tumbuhlah. Serta jadikan masalah itu tidak begitu berarti. Ya, jadi jangan terlalu impulsif juga dalam mendramatisir permasalahan. Okay? Dan di sini kemudian masalah selanjutnya, ada kartu Tris. Nah, ini keluarga, ada karma yang sering kamu jalani. Entah ini terkait dengan anak, atau jika kamu seorang anak dengan orang tua, atau di sini dengan adik-adik atau kakak. Jadi, ada hubungan yang berakar di sini yang kamu jalin. Sikap tanggung jawab kamu dan dapat diandalkan ini terkadang membuat kamu sering tidak terkendali, lebih mengutamakan kepentingan mereka daripada kepentingan kamu. Dan sifat impulsif kamu juga seperti pejuang, rela berkorban. Padahal belum tentu mereka juga berkorban atau bisa berkorban hal yang sama seperti kamu. Ya. Kamu di sini diberikan anugerah kreativitas. Sehingga
Tidak sulit untuk kamu mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan sumber uang. Kalau memang sulit dalam mencari pekerjaan, sumber uang itu mudah untuk kamu dapatkan. Karena kamu di sini nggak gengsian. Kerjaan apa aja kamu kerjain, asal mendapatkan uang dan halal tentunya. Dan dari kartu temperance, kamu siap hidup berbalik arah 180 derajat ke kehidupan kamu yang saat ini misalnya. Dan untuk menjadi seseorang yang kaya raya juga kamu siap. Hanya saja di sini kamu sering tergantung atau mengambil tanggung jawab orang lain. Nah, inilah yang harus kamu lepaskan. Terkadang kamu ngerasa terbebani sekali dengan menanggung jawab adik atau kakak kamu yang sudah dewasa misalnya. Kamu menganggap itu adalah tanggung jawab kamu. Ini adalah sesuatu yang sudah tidak benar. Tapi karena ini sudah tertanam di sistem pikiran kamu, ini harus kamu lepaskan. Setiap manusia memiliki takdir dan tanggung jawab masing-masing di dalam kehidupannya. Lepaskan itu. Lepaskan mereka. Dan mulailah tatanan kehidupan yang baru di sini. Dan memang butuh penyesuaian, butuh pengendalian diri. Karena di sini, dari memisahkan diri dengan ranting kekeluargaan, mungkin kamu di sini akan dianggap sombong, angku, atau banyak hal ya. Dan mungkin ada juga perasaan tidak rela atau tidak ikhlas melepaskan mereka. Tetapi dengan begitu, kamu membuktikan bahwa kamu saja bisa sendiri, kenapa mereka enggak? Kamu di sini memiliki tanggung jawab juga untuk membenahi kehidupan kamu. Oke, okay? Di sini ada Page of Swords. Ide-ide kamu selalu bisa menghasilkan sumber uang. Dan di sini ini yang sering membuat kamu tidak terkendali. Emosi yang memuncak, stres, depresi, marah-marah. Karena ada tekanan dari tanggung jawab atau kewajiban yang terlalu berat di pundak kamu. Dan seharusnya itu tidak tanggung jawab atau kewajiban kamu sepenuhnya. Oke, okay? Problem solvingnya, pemecahan masalahnya di sini ada Six of Summer. Oke, okay, di sini katanya, iya, ini juga tentang masa lalu atau teman masa kecil ya. So di sini kamu harus ingat, memang kamu dan keluarga kamu itu sejak kamu kecil itu bersama, saling tolong menolong dan membantu. Tetapi ingatlah, masa anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, maka kebalikannya, anak-anaklah berkewajiban menjaga atau merawat orang tua. Dan tidak semestinya kamu mengambil tanggung jawab adik-adik atau kakak-kakak kamu. Karena mereka juga sudah dewasa seperti kamu. Kamu memang seseorang yang mandiri, tidak bergantung. Tetapi tidak juga kamu menggantungkan orang lain di pundak kamu atau tanggung jawab orang lain di pundak kamu, itu sudah tidak benar. Jika ini terus kamu bawa, maka kehidupan kamu akan terus terbebani. Dan dampaknya adalah kamu tidak bisa mendapatkan kehidupan cinta yang kamu inginkan. Kamu juga tidak bisa menemukan spiritual dan keyakinan kamu terhadap sang pencipta, karena ada rasa patah hati terhadap semesta dan yang maha kuasa, sehingga kamu ngerasa tidak diperlakukan secara adil. Padahal kamu sendiri yang tidak memperlakukan diri kamu secara adil. Oke, okay, saya pikir cukup sampai di sini untuk Aries. Jika kamu suka video ini, di like ya. Dan juga nantikan video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye-bye.